Yunus 21:24. Yang saya hormati. Sekum? Wasekum 3. PKKN di depan. Enggak ada ya? Enggak ada senang dan enggak ada pengurus ya. Selain al terlambat. Ini yang juga. Oh iya, oke, siap. Tahun-tahun pada datang. Jadi barangkali ini enggak mengurangi semangat kita ya. 25 orang peserta IJM dan 25 orang Al-Maksum. Nah, ini partai. Ada yang punya jawaban lain selain perwakilan partai? Perwakilan daerah ya, dia mewakili provinsi ya, mewakili provinsi. Orang tua kita barangkali nggak sanggup ya, di seluruh negara sudah nggak sanggup lagi, akhirnya tumbang. Apalagi untuk pengumuman yang di tahap ke-6 nanti jumlahnya sudah 7 ya, jumlah calonnya sudah 7 ditambah dengan 7 lagi calon penggantinya. Jadi ada 14 orang nanti yang akan ditetapkan oleh PPS kita. 7 calon pengganti yang ada hanya 7 calon KPPS, tidak ada masalah. Yang berarti tidak kurang dari 7. Kalau pemungutan suaranya itu jadwalnya sudah tetap, tidak boleh diubah. Jam 7 sampai. Ya. Randi Novan sama Suti. Panggilannya Randi. Oke, baik Randi. Yang mengupload berkasnya ke siapa ya, nanti akunnya akan diberikan oleh KPU ulangkan melalui PPK, KPS dan akhirnya. Kalau misalnya pekerjaannya itu berapa hari Bu, atau seminggu, dua hari, karena kan ada batas kerjanya. Dari STJM dan juga dari organisasi lainnya ingin bertanya bahwasannya kita melihat dari 2019 yang di mana ada kotak suara yang seharusnya di daerah ini sudah kita hitung itu misalnya 100. Namun ada di berbagai daerah ketika itu dia jadi lebih suaranya. Itu. Jadi itu bagaimana? Dan juga untuk KPPS ini apakah ada mempunyai BPJS? KPPS ini selama sebulan gitu. Apakah kami sebagai panitia pelaksana dan perhitungan suara saja? Setelah jam 1 tidak boleh ada lagi pencoblosan, kecuali ini 10. Pendapat yang lain, jawaban yang lain ada? Satu. Ini kegiatan hari ini apa? Ya, kegiatan hari ini kita sosialisasi kepada kaum pemuda, khususnya pihak-pihak mahasiswa, rekan-rekan mahasiswa yang ada di Kabupaten Langkat terkait dengan pembentukan KPPS di Kabupaten Langkat untuk pemilu tahun 2024 nantinya. Jadi ini untuk peserta ini dari mahasiswa. Yes. Jadi apa saja ini syarat dan ketentuan kalau kita mau mendaftar untuk menjadi KPPS, anggota KPPS? Yang syaratnya seperti yang sudah-sudah, hanya berbeda kali ini kita membatasi usia sesuai regulasi, yaitu 55 tahun paling tinggi dan 17 tahun paling rendah. Dan selain itu juga memiliki kesehatan jasmani, rohani, juga tidak terlibat partai dan mengisi formulir-formulir yang sesuai dengan ketentuan. Itu saja. 3 orang ya, PPS ini ngantornya di sekretariat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.